Tapi ingat fok kita, set kita jangan pecah. Gapo dia? Set kita jangan pecah. Ah, ada. Apa kau kalau? Oh, so. Ah, habis halo. Ah, habis halo set itu. Aku jual. Blam-blam jale ga. Blam-blam mau bikin. Manca. Gedi halo. Aku kan ini. Air tamu dah. Luar air dah. Luar. Eh, tuan dah. Air. Eh, tuan dah. Woi! Eh, kau ni fan fan tu tadi mak bapak kau ni nak balik lah. Air, kau ni tak tadi je, Jai. Nak tengok TV kau. Kau nak jual? Tadi lah kena tu. Apa? Eh, ayolah. Gapo kat geng-geng-geng? Kena cerita sikit tak? Gapo? Hidup nak geng-geng. Minta ayat tadi. Ni dah lah bayar gemuk. Makan mudah lekat. Nu, buat kerja. Jual apa tak bisa jual. Buat ayat kat anak buah tu. Oh, ingat comel sangat tu. Dari padi rambo. Minta air. Lekat rambo. Kalau sini-sini gini ke, kalau nak nego. Baik muklik kapok tu, tanya ubi keling, ubi keling, tau ubi keling. Mumpul ada sini yo, kita berapa? Hei! Anak dago, ngepot dago semua. Aku tak senek, aku senek. Aku tak senek, aku tak senek. Buka kata diri tak laku, tapi saja tak sepuluh.
Saya ni orang menek duduk di rata panjang darah comel-comel. Marilah berkenalan dengan kita tiga orang. Hak ganda nama Woyo, Maigo nama Sa'i. Kita sayalah modoh semenjak dari kecil. Semenjak dari kecil dari orang yo. Tidak, mau nak jual ke, mau nak jadi apa? Mungkin ingat, ayahmu kata musim dari Johor tu, duduk ngacu ni, ada sebab. Mungkin dia banyak lemak dah, manja, tak boleh banyak berdikari. Jadi duduk sini ngacu ni, belajar cari duit. Cari duit, Conan. Acu, kalau setakat jual kopi tu je kan, sampai bila-bila pun kita takkan jadi kaya lah, Acu. Kalau nego cara muida, memang tak boleh duit. Tu, pelanggan kita tu. Kena hormat. Duit tu. Ha, duit. Acu lebih banyak duit besi dari duit kertas, tahu tak? Duit juga. Ya Allah. Apalah dosa aku dapat ayah sedara yang gila duit besi macam ni? Dah. Sibuk teh pun ada penapih. Tapi mulutmu... Ha. Ha tu. Pakai apa duit tu? Nak beli barang lah. Nak beli susu, nak beli serbuk teh, serbuk kopi. Segala serbuk dah tak ada dah. Banyaklah serbukmu. Aku sesok. Oh, kau mau ada piti.
pakai piti pun. Jadinya piti kita piti habiyo. Piti habiyo. Molek aku tu molek nalah. Oh, lo kita ke sahabat sehati sendiri. Cekaklah pokmu ni nak tengok aku mati kelaparan, mati kebunuran. Tidak ni. Emosore aku rasa yang hajar kau langgar aku. Weh! Weh, bukalah! Weh! Kau dah langgar aku. Sekati je kau duduk dalam. Keluarlah! Weh! Abang ya. Sesok. Buat cara sesok. Ambo makan kek kering. Abang ya nak makan air, eh? Kek kering kau ada. Mu ni sa'i. Semua luak nyanyi kau orang tua. Orang tua apa dah ngok? Bahasa tak sedar diri. Ambil ni. Kau ni tak payah bayar. Abik U belanja. Allah, terima kasih lah Abik U. Murah rezeki Abik U. Murah jodoh Abik U. Ni. Ni. Aku ni ingat kau go. Masa susah, masa senang sikit, sama sikit, banyak, sama banyak. Dek, bapa kau habis yang banyak? Oh, aku. Kau ni je tak payah bayarnya. Kau semalam, kau mari dulu, kau mari dulu-dulu, kena bayar. Oh, makin kenyai, makin kenyai, makin kenyai. Lalu abang Yus makan. Eh. Awak tadi tu lawa juga. Bolehlah ayam kampung. Eh. Awak cakap tu baik sikit tau. Ayam kampung sekarang ni lagi mahal daripada ayam padang tau. Ayam padang ni enjin ke? Ya tu mahal betul. Garang lagi. Benda yang panggil? Mekeng kan? Mekeng. Mentang-mentang kita kau besar, kau nak langgar aku macam tu je ke? Keluarlah! Weh! Okay, tak apa. Kau tak nak keluar, tak apa. Kau tunggu. Sabar ya awak. Kita boleh bincang perkara ni kan? Betul tak, Cik Memon ni? Bincang? Bincang apa? Siapa Cik Memon ni? Tak ada macam ni. Ajak. Kalau betul, saya buat salah, saya buat silap, saya minta maaf dari hujung rambut saya sampai hujung kaki saya. Lagipun, Nabi suka tahu umat dia yang memaafkan orang. Bukan mulia. Mulia sangat. Maafkan saya kan? Yalah. Begitulah hatiku. Jangan. Mekeng apa? Okeylah, dia garang lah. Tapi okey apa? Yalah, okey kan? Kau dapat kenalan dengan dia. Aku dapat tong sampah. Kau bagi aku tong sampah dia yang kau hajar. Kau sepatutnya sebagai kawan bergembira untuk aku. Yalah, sekurang-kurangnya hari ini aku dapat kenalan baru. Betul tak? Aku gembira untuk kau. Dah, jom. Aku pernah tukar sinar sama Toge. Tidak lagi berkata dulu gila lah juga pada Cik Farida soge. Farida atau pandai lah juga pada diri sama lagi dekat dia pandai lah juga dia pernah kawin jauh. Hari ini lah juga laku tu lah benci kita. Nama benci semua nak dia benci aku. Dah.
Apa dia bunyi gitu macam juga. Pandai kau ni jauh, dekat tak pandai. Ni lepas tolak utis malam, hok mari ndak lagi. Ada lagi tu. Aduh, seksonyo hidup orang berhutang. Sebab itulah kita jangan berhutang. Hidup ikut kemampuan diri sendiri. Oh, paruh aku. Paruh? Kalau tak si hidup paruh, hino. Hino berubah lah kita ni. Mak. 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 Hei, hei, hei. Mak, gue, mak. Mana, mana, mana. Haa, terima kasihlah. Macam comel ya? Kalau ia pun macam comel lotek ke, kan? Comel lotok ke, kan? Apa kena? Apa kena sangkut dengan paru ngamuk? Budak bis tu, paru pun comel. Tak apa, dia tak sih lah gitu. Tak aku boleh nyakit buat mundur. Aku yang buat dia semua bukit tu. Ada buat demo memang duduk nak dia tu. Cuci baju reti. Jemur kain reti. Lipat kain malah. Apa nak dahulu ni eh? Siang malam asyik berangin je. Hak tu dia tahu. Mana ada berangan? Acu, orang fikir masa depan. Masa depan orang, masa depan negara. Masa depan acu pun orang fikir juga tau. Kalau gitu, boleh tolong fikir masa depan dunia? Boleh? Tengok macam mana. Abang Yoh ada piti apa kerja lagi Abang Yoh? Nama? Piti Abang Yoh lah. Apa kerja lagi tinggal? Piti siapa? Aduh, piti Abang Yoh lah, piti kita juga. Piti Abang Yoh lah, tinggal berapa kerja lagi. Aku mana lah ada piti. Habis bakor eh. Aduh, tak nak agak pasal kedua ni. Abang Mak! Gabriel? Piti Abang Mak lah. Oh, banyak. Apa kerja? Hai, dalam beratus juta ada dalam bank. Ratus juta tu yang biar kita makan nasi air kering.
Haa, beratus juta piti orang. Bukan piti aku dalam bank tu. Bukan piti tok cik Abang Mak. Akak-akak ni main tok cik eh. Aku tak boleh menang main tok cik. Aku sensitif. Aduh, orang tanya dengan molek, jawablah dengan molek. Aku ni suka Abang Yoh mu. Tau dah dia kalau tak ada sing rabu, aku tak ada sing rabik. Halo. Ni, kita ni tinggal 80% ni je lah. Kau ni lah, kau nak upah ratik, upah tunggu bubur pun kau ni lah dia. Tidak, kita usaha dah, tidak. Nak usaha lagu mana lagi? Dah dia tak dekat kita ni hidup sini. Apa? Sebut lagi tadi. Tak ada nak main takde. Ya, tu tak apa dia orang tua nak mati dah. Tapi dia tua. Apa dia lah. Mau ngaku 3 tahun dah. Tua apa dia lah tu. Heboh lah. Rambal. Hei, tak boleh weh. Kita tak boleh duduk dengan lagu ni weh. Hidup dengan Hino Dino lagu ni. Pok kucing kurak. Tak boleh. Kita kena bubuh. Bubuh sangat kena bubuh dah. Bubuh ke mana? Oh, gini lah ni. Oh, dah mencerdik pada orang lain. Tak merayak bubuh kerana. Tolong. Payuh weh. Kecek dengan orang tu. Wow. Aku rasa tak ada aku yang kerak negara ni. Bubuh apa? Bubuh sama mana? Eh, kita kena bubuh, Mak. Kalau kita tak bubuh, kita tak boleh jadi kita ke? Tak boleh dua kali, Mak. Tak, kita nak jadi gapo, eh? Jadi kero? Gapo, nak jadi kero, Mak. Jadi gapo, eh? Ni acu tanya satu. Nak bubuh jadi gapo, eh? Mari lah kita becek, eh? Nak bicara apa? Mak aku gerak ni. Tak apa, tidur lah, Mak. Esok lah kita bicara. Tidur lah. Mari. Nak tidur dah kat Abang Yoh boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Yoh! Sedia gapo kak In? Lain macam cara muka cik pagi ni. Memek lain macam. Muka mana tak dikepo demo katuk. Kita matilah. Mati hidup semula lah. Tak, buat demo tak tahu tubuh yang tidur tu. Pala jalan. Mikir macam-macam, rancang. Oh, apa tu? Mak dia tahu? Hai, buat demo nak nganjing kita. Kita ni fikir nak ubah buat demo juga, tidak nak ubah hamba saja. Ha. Hari ni kita kena start. Nak siap gapo ni? Nak start apa? Halo, jujur hamba royak dah. Hamba ni lugam nar bunyi soalan aku yang cerdik aku tu eh. Kalau buat demo rasa bodoh benar, tak ikut orang cerdik. Kalau rasa tak tahu, ikut orang tahu. Kau siap gagal semua! Siap selalu ni. Oh, lah aku dah ngemal gua. Alah. Semangat asyik ke. Siap tak kau? Siap tak kau? Ha? Kita mulakan dengan bismillah dan selawat iktikok dalam hati kita tawai dunia dengan telinga kita. Ya, tawai satu dunia. Oh, semangat tu, tak ada tenaga. Semangat lagi 20%. Berapa? Kita tahu satu dunia. Kita tahu dunia dengan seni kita. Tiga kali semata, kalau boleh nak dengar saya. Halo, panah lagi ni. Allah. Oh, tak habis so. Panah. Ah, lagu ni. Oh, sedap. Okey. Oh, macam eh? Bismillah. Sedapnya ngapo. Tapi si aku tengok. Siapa dia? Siapa? Lama dah aku duk perhati ni re. Si ye male. Dengan nasi buku ni jamu dah. Eh? Bila nak sudahnya dengan nasi buku ni mu?
Hai, cara hidup aku. Sebenar sangat aku hidupmu ke? Eh, hidupmu tu. Eh, lupa air sendiri, buat air sendiri, minum air pun sendiri. Gapo sudah kan? Pas bila suruh tunggu orang lain buat air kamu tu? Kenalah kita pula. Aku ni tak sampai suruh lagi. Tak ada jodoh lagi. Eh, yang sepanuk darah lah untuk siapa suruh. Oh, aku ni teruna lagi. Anak teruna terpilih. Iyalah tu teruna. Aloh lah. Eh, komen-komen aku. Aku biasa dah naik pelamin. Huh. Soal abis ni lari je. Itu soal lah. Bahamu bila nak naik pelamin je tak? Kita orang mene kena jaga budi baso. Pe'e biar come biar pandang pecek kira. Jangan jumpa tanya lebih kurang sama kita. Baru hidup seni orang saya belato-lato. Saya gi mari kita kena ikhlas. Jangan besar diri duk badi nak beragak. Orang rendah jangan tindak. Takut kita mati nak ingatik boleh malam. Waktu B50 tapi nak royak baris ni mene orang Kelantan. Payah dah nak cari tak jumpa tempat orang. Mak yang selapik teri fikir barat nak royak. Ketuk pano ubi kasing guru hawa bulan. Oh kaya skoti seni mene Kelantan. Payah dah nak cari aduh. Kena kau ambil je lah. Ni comel ni fikir terbaru ni. Comel. Alah, aku nak ambil macam mana? Hutang boleh tak? Aku bayar bulan-bulan. Eh? Hutang? Mak boleh paham lah. Aku tahu kan aku tak bayar gaji nanti. Ni apa untuk minta rumah pot dalam tu? Mungkin je dengan... Ya? Tak kuasa aku. Kau kena tahu tau. Aku ni kan, bukan jenis minta-minta lah. Kalau dia bagi, aku ambil lah. Kalau dia tak bagi, apa aku nak minta? Aku kena diam je lah. Dia? Dia puas hati ke? Dia tak puas hati? Dua-dua. Puas hati dalam tak puas hati. Baru gitu dah. Malah aku nak layanmu. Tengoklah dulu. Baju cantik memang sesuai sangat kalau orang cantik pakai. Lagi-lagi orang tua. Awak? Saya ikhlas. Saya ikhlas bagi baju ni ke awak. Dan saya harap awak pun ikhlas. Terima baju ni.
teriak, terus sudah. Jumpa lagi, jumpa lagi. Terima kasih. Oh, semua. Orang dia ramah, tak boleh di masjid. Tak enak dulu, ada dalam ni. Ada luar, Piyo. Panah-panah ni. Allah, nak duduk pun tak ada. Aduh! Oh, letih sungguh, weh. Suruh nak habuk pula. Eh, susah lah hidup. Jadi orang susah ni, Abiyo. Eh, bahasa dia lah, Abiyo Mak. Abiyo, bahasa dia dah. Hidup ni kerah, kita pun kena jadi kerah. Kita kena jadi kerah, lawan dunia yang kerah. Eh, kerah berapa nama kerah tu, eh? Eh, abang, kerah semangat lah, abang, kerah usaha. Kau faham berapa? Eh, dah, betul dah, gitu dah tu. Amor nak kata gitu dah ni. Oh, aku nak molek, orang kita ni. Ni, air untuk orang yang bercita-cita besar, ingin ubah hidup. Ya? Tak usah kita hutan lama, tak setah lagi nak buat hutan baru pula. Alah, minum je lah. Ngerti. Hak Abiyah kata ni ngerti. Hidup ni kalau lekat lah hutan ke air, tak berkat. Gini, gini. Sebagai usaha nak menyokong kegiatan seni tanah air ni. Dia memain. Selagi cekak, selagi larak. Tak apa. Nasi, air, minum, makan, habis rewaya. Boleh? Haa, ni baru jumpa orang taruh ni lah harga seni. Haa, dosa lah ni, dosa. Eh, selama kening kita duk main 100 riti orang waduk je. Abaran ni, tahu ni lah seni. Gak berdua sore je baru ni. Ya kita duk nyanyi 100 riti sekarang botol seni. Sengatilah. Orang di sini ni tidak tahu menghargai seni dalam diri mereka. Eh, hok celek seni, hok tahu ni lah seni. Ni, abaran ni. Main, jangan cawa kok ke. Jolong, Abel. Eh, mari lah, Luna. Eh, Sa'id, ya pun nak semangat uwi ke aku minum air dulu. Tahu, Abel. Nasi, air kalau nasi-nasi tak ada? Nasi, Abel, bantu semula lah. Seni tak nunggu kita ni. Biar tak tunggu. Ni aku letih, siapa nak tunggu? Tambah-tambah lagi kan air ni? Tak, oh. Uuuuuy. Comelnya. Abiyo, ni baru orang panggil kereta. Mak, RM100,000 rabai ni, Mak. Tak boleh beli kat Mak. Boleh naik tak apa dah, Mak. Daki dunia belakang tu, Abiyo. Daki dunia belakang tu. Dek, kereta menanti apa ni, Abiyo? Tayar satu. Oh, gajah. Besar lagi, tengok orang comel, tengok demo. Kau jatuh hati ke demo bila berlalu depan mata hidup gelut tak nak berkata manis senyummu tak jatuh oh suka hati kalau boleh patut orang ni cari nyakit je mak orang kata pasal ni patut yo. Tubuh cukup kecil, peti-puting padi, lesuk pipi-pipi, mata kuyu setim, bila panas muka demo, siap mana Rinduku rindu pada dirimu.
tolong saya. Tolong? Tolong apa? Tolong berhentikan jantung saya yang duk-duk, duk-duk, duk-duk. Wah, saya suka wah. Saya pun suka wah. Suka kereta awak juga. Kereta awak cantik. Pada kereta cantik lah Kenzo. Oh Saiba, oh Saiba, oh Saiba, oh Saiba. Bapa demol lagi nyo tinggal jauwe, sapa nyo hati demo tinggal di bapo demo lagi. Nyo tinggal jauwe, sapa nyo hati. Itulah jadi polio, jadi polio lebih dari polio kak. Jadi aku panggil Mung Said. Aku tak seru yang orang kata aku ni jahat sangat. Duk lok Mung, duk palu gendai tepi jalan, cari makan dengan minta sedekah, minta belah orang ke Mung. Bukan kerjaan Mung tu. Bukan kerjaan Mung. Mung aku selama kini tak pernah ada masalah. Eh? Tak ada, tak ada. Huh. Tak ada. Muka kita tak berhibat lah dengan orang. Kita baik dengan orang. Ya. Tamu-tamu dengan abang. Ya, apa-apa orang royak aku. Mereka tak sihir kerja dengan aku dah. Ambo. Ya, sungguh. Mereka tak sihir kerja dengan aku. Ambo lah ni rasa. Ambo. Minum air dulu. Minum. Baik, abang. Ya, kamu suka minum air ni ke? Minum. Kau tak cukup muka. Aku boleh. Aku boleh wui lebih. Ada sekali aku dah wui berapa kamu? Aduk wui 50 ya. 5. Nek. Ha. Ha. Lepas tu lepas wui 50 ya tu lagi jam kita makan. 4 5 kali ganda aku beli wui kamu. Janji benda ni selama boleh siapa tempat hak aku nak. Mu bawa pergi 5000. 15000. 20,000, 30,000 aku boleh bayar lagi. Oh, banyak tu. Ambo lo ni gini abe ambo lo ni tosiro buat kerja salah, buat kerja hok betul ya. Kita tengok bedogo tu kudu ketaguk guk. Cai. Ni. Orang panggil aku gawe dia. Sing Cai Mak. Cai Mak. Aku tak pernah tak betul. Betul semua aku. Jadi aku nak royak kamu. Kamu kena balik kerja dengan aku. Hak tu hak betulnya. Hak lain ngarut belakang. Hak ni gini ya, bebe. Minta maaf banyak lah deh. Kita nak royak ni deh. Kita ni... kalau abe tahu lauk gak... Abang, tak. Tak saya nak belah lah. Itu modamu. Daripada dulu aku kenal benar. Dipendekkan cerita. Aku tanya kamu sekali lagi. Ni. Pernah mu dengar orang canggah kata Sing Cai Mak? Pernah mu dengar orang canggah kata aku saya baik di Malaysia ataupun di Thailand? Pernah mu dengar? Orang tak berani bakar. Apa mu nak canggah kata aku? Apa mu jadi lagu tu? Ambo sebenarnya mu nak berubah dah. Ambo, holah. Ambo anak yatim. Mu tak ada. Kok tak ada kalau jadi-jadi gapo-gapo kambo? Ha, siapa nak tulu tengok?
Siapa nak caro? Payah kecek dengan kamu ni. Aku kerak beginilah. Sungguh kamu tak sikit kerja dengan aku. Sungguh kamu tak sikit kerja dengan aku, Sai? Tak sikit. Kalau berlaku apa-apa pun jangan cari aku. Boleh? Kamu jangan cari aku! Paksa apa? Oh, tak apa. Pelik dah. Tembak rusa, aku dapat seladang pula. Ush, kau punya itu macam kau ada masalah. Apa masalah kau? Getah itu masih terasa. Makin berbisa dalam dada. Ini benda biasalah. Kau nak apa? Kau ni kan memang betul tau. Ha? Tak ada jiwa, tak ada roh, ha, dalam diri kau ni tak ada kejantanan kau rasa. Bila kau baca macam tu, kau tak rasa apa? Ha? Tak, aku tak rasa. Farida yang hantar kan? Ini, kalau Farida yang hantar, aku dah sujud syukur kat sini tau. Ha? Sebab memang itu yang aku nak selama ni. Tapi masalah sekarang ni, yang hantar mesej ni kan, yang hantar mesej ni. Bapak saudara dia. Oh, ada tu. Abek. Kau tolong jangan sebut nama tu. Aku memang dah seriau sangat. Kata. Abek. Alah, okey lah. Kira diingatkan kau lah. Dia respect kau. Kau tengok lah. Hidup kau kan gempak. Mestilah ramai orang berkenan dengan kau. Masa Abek. Abek. Oh, harus tak nasi ini lah. Ini aku mulai. Oh, super jadi. Oh, nasi tambah separuh. Separuh ni hari-hari. Hai, aku nak makan seorang ni. Hari nasi 40 orang nak makan ni. Pelik ni. Kak nasi kau dah. Hai, tecoh medah tawar pulak dah. Halo. Dah, wangi gula sikit dah. Hai, anak habis gula ni tak ada tahu depan ni. Aku mari ke dalam pakai tokak. Gimana ni? Gerak kaki. Biar ku cari sebuah hati. Bukannya sayi hidup sekali. Biar ku cari. Patutlah. Budak kuantan tu seminggu dah tak ada mari tu. Lepas kat rindu hanyut habis. Alah. Oh ya. Hey. Kita ni tak boleh dah ni dia begini. Habis yo. Tanya. Paruh. Seksa kita. Tak. Pakai tak cukup sokmo. Piti tak ada sokmo. Hati ni susah sokmo. Oh, hati ni cucuk sama. Makan tak cukup sama. Hai, pok demo ni kat reti tak reti. Kau reti hak tu, pik hak tu ya.
Cucu dah cari hok benda-benda hok cerdik sikit, hok berenang, hok kita boleh fikir sama-sama. Ha, hok cerdik aku tak mari lagi. Rupa aku pun, sebelum bertanya apa-apa, baik aku ayak kamu dulu. Hok bahagia cerdik, aku tak sapa lagi. Hok kurang cerdik, sapa dah. Ah, kalau begitu, gak biar hok cerdik yang menentu ke? Nak ikut lagu mana, Sa'i? Kita dah sama-sama nekat nak berubah, dek ni? Iya, nak berubah, Sa'i, no. Nak berasa ada kritik, nak berasa cukup makan hok sedap-sedap. Nak berasa senyai hati. Apa lagu tu? Gak ambo rasa dah siapa masuk lah kita tubik daripada kapung ni. Tubik gimana? Cik Royak nak gimana? Tubik lagu mana aku baru fikir nak tubik, tak tahu lagu nak gimana. Nanti. Nanti aku fikir mula. Tak mah belah mana lagi lah tu mak kita dia. Dalam cidikmu, banyak lagi kau tak cidik. Kulis muka tahu dah, tak sedih. Yalah, biar. Ah, mu jual ada hot cerdik ni lah. Boleh makan nasi yang kaya kering pun. Mana? Sayang. Sayang, janganlah cakap macam tu. Ha? Dengar sini, eh. Lain kali, Gris tak nak dengar lagi sayang cakap macam tu. Tau. Oh. Ya, Riz ingat. Ya, Riz rindu sangat-sangat-sangat-sangat. Ingat sangat-sangat-sangat dekat sayang. Kalau ingat, mestilah kena ada bukti. Kalau rindu, mestilah kena ada bukti juga. Ha, mana? Mana bukti Riz? Ida nak tengok. Mana? Sayang nak bukti. Macam ni lah. Saya ambil kapak, belah dada sendiri. Tak ada. Riz main-main je. Belah dada Riz lah. Tapi kan, Riz rasa macam tak kena pula kan ni lah. Yang tu kan macam lawak lama kan. Macam lawak tak cerdik. Ya. Riz ingat. Ha, hujung minggu ni, Riz akan sampai. Jadi? Jadilah ni jadi? Okey. Ida tunggu Riz, eh? Farida? Royak. Royak ke Riz? Acu tunggu dia juga. Royak dah. Acu? Acu ni kacau lah. Acu nak tunggu Fariz buat apa? Bahagia? Bahagia apa? Bahagia? Bahagia nak tengok Ida dengan Fariz? Tak kira tu pun tak boleh. Salah? Tak adalah, Acu. Boleh. Memang boleh pun, kan? Pada Acu, semua boleh, semua tak salah, kan? Lepas tu kita tahu yang tempat orang hak alik-alik sana. Kok jauh-jauh. Orang putih ke, orang Arab ke, pacino pun tak apa. Pandamu ni bejok pala otakmu. Aku bejok jalan perut lagi. Hebat seroti kau. Hebat-hebat apa? Nak perih, nak tahu gapo ni? Kita nak perih sini. Perih sini? Ambo, abeyo. Abai mak nak tahu dunia dengan seni. Betul kata Said tu. Satu dunia. Mai. Amin. Abai doa ke supaya niat baik Popok Remo ni akhir berjaya pada suatu hari nanti. Amin. Tak sudah-sudah amin. Tak sudah-sudah nak kawan dengan satu dunia. Setengah tahun dah ni tau. Tengah tahu dok guna ayat yang sama. Tak nampak apa-apa pun. Tak berubah juga. Kok
koya lebih. Kita tahu itu pak ya lah. Tak ada dunia. Orang ni apa ya? Orang sabar lah. Rasa dia utin lah itu. Oh ni ambo malah nak mesuara dekat utin tu. Memang tak patut. Aku ni kadang-kadang gerai juga ke Faridah ni. Comel-comel apa aku gerai kalau kau angkat lagu tu. Sobahlah mak enak wak wano. Muka kita ni orang susah, dipandang rendah, dipandang hina. Eh, habis tu. Masalah dia tolak cinta kita tu bagi kita tak jadi masalah tu. Hak jadi masalah besarnya bila dia hina buat kita tiga orang ni. Dia boleh kata kita koyak lebih habis tu. Sobahlah mak. Muka kita orang susah ke? Orang ni sore ni. Apa-apa ya kalau nak ujuk kita pun aku tukar dia ayat lain. Ni kita agak susah, kita agak susah. Tukar ayat. Cool down, mak. Cool down. Rasa suka sikit tu pun. Ni abang mak ni. Faridah tu. Kat tolak cinta abang mak tu. Sumpah tolak tu wah lah abang mak. Farid dengan abang mak tu. Jauh comel abang mak ni. Hidung maco. Bibi merah. Bulu kening lebat. Sungguh ni. Ayah, aku kena apa ya tu? Sungguh mak, muka comel mak. Tapi kita orang susah mak nak wak wano mak. Hidup anak dara ni, banyak kena jaga. Jaga maruah diri. Jaga maruah keluarga. Jaga nama agama. Nama bangsa. Nama negara. Dan macam-macam lagi kena jaga. Hak penting sekali kena jaga mulut mung tu. Jangan kena sejak mulut. Jangan nak kata macam-macam korek. Orang susah pun, ada perasaan juga. Mu tahu tak? Yelah. Betul cakap acu tu. Orang aku orang salah, okey? Ha. Orang tak sengaja lah, acu. Okey, Ida janji lepas ni kalau Ida jumpa dorang tu kan, Ida akan cakap dengan dorang lemah lembut je, sopan santun je. Eh? Minta maaf lah, acu tak sengaja. Macam ni lah baru anak saudara acu. Berani mengaku kesilapan diri sendiri. Tak adalah, biasa-biasa je acu. Ida, Riz jadi tak mari hujung minggu ni? Apa acu tak dengar? Riz. Riz? Ha, Riz. Nama manja Riz. Faris. Faris. Lebih-lebih pula acu ni kan? Tak sesuai lah dengan acu. Faris. Bukan Riz. So, dua, tiga. Beli baju baru lagi? Buat gaya mula ni. Minggu dekat boleh baju beli. Nak buat macam mana? Nak jumpa orang istimewa, mestilah kena istimewa. Dah dia bagi duit, aku beli je lah. Untunglah ada orang istimewa. Dapat orang kaya, semak. Aku ni tak tahulah bila dapat. Sebab engkau ni memilih tau tak? Engkau pilih orang, orang pilih engkau. Ya apa kau ni? Wok yo ada, sama ada, saib pun ada. Petik je lagi, semua gelupa datang. Senyum dengan apa tu? Tak tangguh lah eh. Tangguh lah apa-apa lama kau nak tangguh. Dahlah cepatlah kira aku nak kena balik. Kalau tak tuan, acu aku bising je. Apa-apa pun, selamat lah. Selamat? Selamat apa? Selamat lah. Selamat apa? Selamat jumpa buah hati. Awak rasa nak bini, mintalah tolong dia. Cari selamat ni, kali boleh hok dayo. Karena hati, nyohok muda. Tak sah cari, berdua bata. Kali muda, ada selera, hok tua wakak kepala. Rasa nak
Allah, ya Tuhanku. Aku tak nak sangka buruk, ya Allah. Tapi kalau betullah apa-apa saudaraku ada hasrat yang tak baik, kau ampunkanlah dia, ya Allah. Kau tunjuklah jalan yang lurus, ya Allah. Yang lurus, ya Allah. Yang mimin. Panas aku apa ini? Kalau boleh nak kena danau, nak patah. Apa dah? Mesti kau semak dia ni. Eh, acu ni, acu lebih-lebih pula. Eh, tekan kecewa jujur. Tak salah ke? Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat dan bertambah baik. Dan terus baik. Ni, saya ada buah tangan untuk Abang Uf. Kan? Hei, saya tengok Abang Uf ni kan. Makin lama, makin kacak tau. Minum. Nak. Tapi nak kalau Abek Uf yang buat. Okey. Tak lepas dengan Abek Uf juga. Saya tanya Abek Uf. Please nak minum apa? Apa-apa pun saya tak kisah, Bang Uf. Tapi, lepas ni ya. Apa lepas ni ya? Macam ni, Abang Uf. Saya nak minta izin ke Abang Uf nak bawa Farida ni keluar. Sebab itu saya nak minta kebenaran Abang Uf. Boleh tak Abang Uf? Bolehlah Abang Uf. Bolehlah. Okey. Macam ni Abang Uf. Macam ni. Saya janji dengan Abang Uf. Nanti saya beli baju baru untuk Abu baru. Nampak lagi. Kacak. Ambil sini. Hantar sini. Okey. Saya janji. Saya ambil dekat sini, saya akan pulangkan dekat sini. Terima kasih, Mak Uf. Nak minum lagi kah? Ni, saya udahkan awak apa yang saya cakap tadi. Okey. Kau umum seng? Umum binten nengki nak kah? Nengki. Minum? Mila es lah. Milo nengki. Milo yen kiti. No, something. Kenina ha. Abadi. Kenina ha. Pandai awak cakap berstyling, eh? Bolehlah sikit-sikit. Yalah, sebab saya pun biasa berurusan kat sini kan. Jadi bolehlah cakap. Wow. Awak. Saya dah bagi tahu mak saya tahu pasal awak. Awak cakap pasal saya dekat mak awak? Awak mengumpat pasal saya? Awak kutuk saya? Awak takkanlah saya nak kutuk awak, nak mengumpat awak, kan? Orang yang paling saya sayang tu. Kan? Mestilah saya cakap yang awak ni baik, cantik, berbudi bahasa, kan? Lagi? Saya sayang awak. Saya dah letak awak dalam hati saya ni dalam. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya. Mak saya ni kan, dia teringin sangat nak jumpa dengan bakal menantu dia tau. Kan? Kebetulan lagi 3 hari jadi dia. Saya pun memang dah berikan hadiah istimewa untuk dia. Tapi itulah, saya ada masalah sikit. Masalah apa? Macam ni,
Besok saya ada mesyuarat dekat cawangan kat Johor. Jadi lusa baru saya balik. Itulah hadiah pun saya dah tempah kat sini. Dah bayar dah pun. Boleh tak kalau awak tolong saya ambilkan hadiah tu, lepas tu hantar ke Kuantan? Kuantan? Awak jauhnya, wah, Kuantan. Mana ada jauh, dekat je tu. Ha? Kita buatlah kejutan untuk mak saya. Ha? Bagi dia hadiah. Lepas tu, dia dapat jumpa dengan awak. Kan? Lagipun, takkanlah awak tak nak jumpa dengan bakal mak mertua awak, kan? Betul ke? Mak awak nak jumpa saya? Sumpah, wallah, takkanlah benda-benda macam ni saya nak tipu. Kan? Kalau saya tipu pun, apa keuntungan yang saya dapat? Tak ada apa-apa pun. Kan? Tak apa. Macam ni lah. Ha? Pasal pengangkutan semua, awak jangan risau. Eh, saya akan sewa bank Abang Zam. Dan makan minum pun awak jangan risau. Saya akan sediakan semua. Eh? Saya kena fikir dulu, Aris. Pergi bila? Aku nak ikut boleh? Dah. Nak ikut tu kan, memanglah mudah. Tapi sekarang ni aku nak kena cari alasan untuk bagi kat acu aku. Lagi tu pulak. Yelah, ayah aku hantar aku kat sini, suruh acu aku jaga aku. Takkanlah dia nak bagi suka hati je. Ha. Sekarang ni aku nak cari alasan. Alasan yang acu aku tak boleh tolak. Bagilah papa alasan. Kau tahu tak, bagi alasan tu lah benda paling mudah sekali kat dunia ni, tak tak? Hebat kau, Mida, kan? Otak kau ni kan, bab-bab negatif ni cepat je kan berfungsi. Kita bagi jalan kat dia, kutuk kita pula. Kau tahu tak, orang macam mu ni lah, waktu tiba-tiba kasih ni lah buat negara kita tak maju tau. Tak maju? Tak maju tak? Tak maju apa? Tunggu tak maju kita? Hello. Cik Farida ke ni? Ni saya. Ni bagi Cik Fariki. Oh, ni. Ha. Okey. Tapi jaga molek berat ni. Takut bodoh pecah. Berat dah. Berat eh. Molek dah. Ha, molek. Berat. Gila dah. Bawa motor lelok eh. Molek-molek lah. Tak boleh jatuh ni. Malu laju tu. Ini sekali aku sabri ni. Dah. Mati. Jangan kena anak sabri ni. Tak boleh boleh elektrik. Oh. Baik tak? Abang yo? Ya. Yeah. Abang mak? Alright. Abang I? Ada. Jalan yang berkata, betulah juga cinta tu buta. Pucuk pun jumpa dan juga harta. Farida sogega, kilo babuklah juga kepare. Magilah juga beyo memang bersaing cintu ambang. Kita kini kuantai beyo. Magi ya beyo kita ski. Kiki ya. Kita pergi ke pantai. Ni. Lah ni. Kita kecek atas dasar nama adik-beradik. Kita kecek seperti kita duduk di atas masjid. Kita nak tolak ke? Kita nak terima tawai Faridah. Apa pendapat cu? Mung ni
nak tolong sungguh-sungguh ke? Mu nak tolong main-main? Aduh, Acu ni. Nak tolong sungguh-sungguh lah. Takkanlah nak main-main. Acu, kesianlah diorang tu. Dah lama diorang simpan hasrat nak tawan satu dunia dengan seni diorang tu. Takkanlah kita nak biarkan macam tu je. Ha, inilah masanya untuk diorang kan tunjuk peluang diorang, tunjuk bakat diorang tu, Acu. Betul tak? Pak, kita kena ikut paredah pergi Kuantan. Itulah pemula-mula, Mak. Kita pergi Kuantan, kita pergi jumpa orang besar syarikat rakam lagu tu. Pak pergi Kuantan, kita pergi Kuala Lumpur. Oh. Ha, lepas Kuala Lumpur, biar lepas Kuala Lumpur. Bila dah ada tapak, bila dah ada nama, satu dunia diorang boleh pergi, Acu. Cuba Acu bayangkan, eh. Wok Yo, Samad, Said. Persembahan atas satu pentas yang besar. Lepas tu penonton dia, penonton dia Mak Saleh, Mina Saleh belakang. Semua panggil nama dia. Wok Yo, Samad, Said. Aku hebat tu. Hebat Acu, peluang besar ni. Kan? Takkan nak sia-sia kan Acu? Betul tak? Terima kasih. Apa yang saya pada anda semua? Terima kasih. Oh, apa yang memes posta? Posta! Apa yang ini? Mana semua tengok apa yang ini? Mana kita jadi tak? Ya, ada lagi. Eh, jadi tak? Kita. Pada mana? Oh, dek. Kau jadilah. Jadi mana ikut ni? Osoh kita ni. Jadilah. Kau acu muskinnya. Apa mesti kuatir? Ha, ni mesti ada kaitan dengan si Paris ni ke? Ada kaitan sikit je acu. Ni ha acu. Paris, dia ada kawan dekat syarikat rakaman. Ha, lepas tu, dia ada kawan juga dekat syarikat video. Ha, eloklah tu dia pun nak tolong kita, Acu. Ha, kalau macam tu, Acu nak ikut sekali lah. Acu nak ikut sekali? Acu ni... Tak ada, Acu. Memang nak ajak Acu pun. Ha, memang nak ajak. Tapi... tapi itulah, terfikir juga kan, kalau Acu ikut sekali, siapa nak jaga warung? Siapa nak jaga warung? Ha, kalau kita tutup warung, tak ke rugi Acu? Yalah juga tu. Macam ni lah Acu, eh. Apa kata kalau Ida pergi dulu dengan dorang? Lepas semua dah okey, Acu mari lah. Setuju? Boleh lah Acu, boleh lah. Senyum gitu, camel dia. Hai, aduh, kalau buat pun kau tak jadilah aku lah. Aku pergi jadilah. Ini baru galah, Mak. Teddy, terima kasih. Terima kasih. Set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Lagu. Set kita jangan pecah, halu pecah kita. Set kita jangan pecah, halu kita. Suka ini. Ada.
Ni apa pulak moyok gini? Nak jalan jauh tak moyok gini? Setih orang tinggal ngapu. Eh, pasti mu nak jadi kata opo mungkin. Kata opo? Itu nak berjaya. Asal nak juga tawai dunia ni. Eh, nak berjaya dia kena buat. Tak ada kajak saja. Oh, gaya. Eh, jaga molek demo ni deh. Atas tu dia sampai tepak. Eh, jangan belajar coklat yang pulak. Ni anak dah laku ni. Jaga molek. Eh, dia kenal agak kan? Dia kerja aku. Oh, dia saya wabir. Sama jawab aku. Tak seru sini. Aku takut jalan petah. Sementara yang sampah. Kerja aku. Tak seru sini. Mari kita. Ni, Tidak. Betul ke kau boleh jaga bangun ni? Jangan buka. Tak ada lama. Ni, Nisar. Aku nak tak cuti lho. Seminggu tu aku bagi. Kita boleh masuk pun buat air. Nisar, ya? Jaga diri tau. Hubung. Oh, sama cara aku teriuk. Bangat-bangat jauh. Panah, deh. Mari lah, bagi dulu. Gapa pula? Tenggama dulu. Panah, aku kena monokok. Aduh, tak ada apa-apa. Glamour dah. Jom nak gerak. Itu je bos yang risau bos. Saya akan uruskan. Kalau aku, kita dah habis jalan ni. Eh, dulu tak ada. Tanggung,
lalu tak balik. Oh, oh betulnya benar-benar selamat. Kali ini rebuh pun rebuh lah. Makan tanah. Makan pasir je lah. Kau mari, be. Niat mulik, be. Niat suci budi, be. Suci kau, suci. Kita nak minta maaf, be. Kita salah setiap, be. Kita salah tengok nama pilih, be. Rupa-rupanya, reba, be, sapu, ada sken dengan bini buah kita tu. Buka, be. Salah, be. Oh, lagi? Oh, jadi mau menang. Jadi makan tu kata orang sini ni. Oh, saya balik. Oh, mu kata aku balik. Aku nak kata mu balik kau. Kata saya kau. Oh, okey. Maaf boleh, tapi mu ingat. Aku tak sih tengok lagi muka mu ni. Mu main kata. Sudah ingat. Oh, mu kata dia kata. Tak ada. Kita ada masalah sikitlah. Abang Zam. Tapi tak apa. Dia kata dia boleh jalan juga. Boleh. Alah, tak apalah, jangan risau. Okey, nanti apa-apa Ida call eh. Okey, bye-bye. Dah. Mari dah. Dia tahu kita pergi ke Kuantan. Mana dia tahu? Apa kena guna dia dengan kita? Dia apa? Cakap yang betul dah. Cakap yang betul. Apa cerita dia dah nak tolong buat kita ni? Pelik ni. Sungguh nak tolong buat kita di tapak Kuantan ni. Pelik ni. Selama ni tak suka pun buat kita. Hadiah apa Faris minta tolong hantar hadiah dekat mak dia hari jadi mak dia tu je. Mana? Tengok apa dia ni, tengok ni. Ini najis. Iyalah. Dadah ni. Dadah lah benyo. Ni ada royak dari TV sama ni. Musuh nombor satu negara najis dadah ni. Jadi yeah. Selama kau ni kita bawa najis dalam beg kita. Iya benyo. Ni. Ini cinta kau yang kau balas ke aku, Faris? Adik dah. Sebenarnya ke? Abang ini kenal lama dah Faris. Tunggu. Apa dia? Abang ini kenal lama dah. Orang nama Faris. Ada jaga, ingat dia boleh ni. Dibujuk-bujuk lu kata ke. Rupanya panah dalam masa. Ada manusia, rambut kalau kata berambut sama hitam. Tapi hati dalam tak boleh percaya lu kata ke. Sepinyo, habis hati. Kamu tahu dia kan sepul lagi aku tu. Aku dia tu buat gigi sama macam boleh mesti.
Kalau dia boleh mainkan kita, kita boleh mainkan dia juga. Betul. Lah, van rosak pula. Rosak kat mana tu? Ya. Okay, bye. Paning, lagi hamba pula. Hamba buat kerja pula, biar hamba buat kerja pula. Hamba ni, nombor ingat. Telepon tak ada. Pinjam telepon. Jaga, mahal ni. Hamba biasa guna ni ni. Nombor duduk mana? Boyak dong berhenti ni. Boyak dong. Telepon kau ni pakai niat ya tu. Bila mana ni? Buat apa kat sini, bos? Mari nak tengok orang buat kerja, bos. Tam ni, tam medan ni. Bos. Bos, jangan risau, bos. Semuanya terkawal, bos. Tak kuning ke budak membuat kerja? Biasa, bos. Kedai baru, kan? Aku dah beli baru kau lama. Aku kira barang aku ada. Ada, bos. Ada. Semua ada dalam van. Ada. Tali patah dah, Mufari. Tali kerja dengan aku dah. Aku ganti dengan Dino. Ya, dia ni memang tak guna. Pengajar kau, Dino. Pengajar kau, kan? Kau nak sailang tempat aku, kan? Kau sailang benda kau. Kawan. Kerja. Duit. Hei, duit. Duit masing-masing. Pasal dia berdebat hari ini. Aku patah nak. Kalau orang buat salah, kau nak tunjuk tab ke? Kau nak tunjuk tab depan aku pun. Mung ni patutnya bekas ini tu, Pak. Mana ayat ke apa lagi? Mana ayat ke apa? Ayat. Tak ada ke apa lagi? Bos. Jangan. Kau saya, bos. Ikatlah. Oh, angin tu tak pada tak susuk tak pada. Kau mesti orang.
Kau ni lain. Kau ni mahu dia juga ingat pun. Makan. Makan nasi, makan besi. Makan nasi buat berok. Kita makan nasi dalam pinggan. Dan mu makan nasi dalam teri. Jangan berhenti banyak. Yo. Sampai dia awak. Sampai dia awak. Kalau mak saya tahu menantu dengan jahat, macam mana? Tak, masuklah. Matuk. Ya, mak. Dan Farida, kami kat polis mengucapkan hari Cik Puan terima kasih. Saya mengharapkan ramai warga negara kita memiliki sikap diri macam Cik Puan. Patut, jatuh ke mana jatuh kita, Nu ya masa aku nak mikir dulu. Metaku kau paling gede. Nanti aku mikir dulu. Kita mikir dulu mana jatuh. Kita nak jatuh, mana nak jadi berapa. Hai, aku tak nak mikir hak depan lagi. Aku nak mikir hak depan aku lah ni. Kita tak tahu betul lah nak balik malam ni. Cik Farida. Ada lagi tak ruai kosong di hati Farida untuk Abang Makmu? Belum tiba, belum tahu bang. Mari lah. Abang Mak ni. Farida. Awak ya sama sa'i di hayat tuan-tuan dan puan telefon. Tepuklah dulu. Thank you.